sini suka so aku sengaja. Ini Jessica lama banget sih, padahal kan cuma beli minum doang. Ya udahlah, tunggu aja. Palingan dia lagi makan. Palingan bentar lagi balik tuh anak. Wow! Kalian siapa? Kenalin, nama gua Reon. Dih, ini cowok mau modus deh kayaknya. Soken, gua Gavin. Yakin kalian gak mau kenalan sama kita? Kita adalah cowok-cowok terganteng di kelas FEB loh. Ih, si paling ganteng banget nih cowok. Cabut aja yuk deh. Ntar kita bisa ketularan gilanya kalau lama-lama di sini. Yaudah yuk, bye. Buset, cuek amat tuh cewek dua. Justru gua suka yang kayak gini. Cewek jutek lebih menantang bro. Iya, bener juga kata lo. Yang jutek lebih menantang. Jessica bakal setia sama lo. Terus ini apa? Sekarang terbukti kan kalau Jessica itu Sasimo. Ray, lu mau kemana? Mau kemana tuh anak? Tiba-tiba main pergi aja. Memangnya udah selesai? Lah, kok mereka gak ada lagi? Mereka pergi kemana? Apa mereka balik ke kelas? Gue coba ke kelas aja deh. Ngapain? Ngegetin aja deh. Gua kira lu itu cowok tadi. Cowok tadi yang mana? Duh, lagi keceplosan lagi. Pasti bakal panjang nih urusannya. Wah, kok bisa ada foto itu? Siapa yang berani fotoin gue? Marsha yang ngirim foto itu ke gue. Makanya gue langsung nanya ke lo. Gue yakin, ini pasti rencana dia. Apa? Jadi yang ngasih foto itu ke lo curut? Ih, gak capek-capek apa? Ngapain cowok itu narik-narik tangan lo? Oh, dia cuma mau ngajak kenalan doang. Dia satu fakultas sama kita. Terus lo mau diajak kenalan? Paham sih, ya enggak lah. Lo pikir gue segedein itu apa? Gue juga mikirin lo kali. Semarangan kalau ngomong. Ngapain senyum-senyum? Kegeran sendiri. Makanya percaya sama gue. Iya sayang, bawel banget sih. Gue pasti percaya kok sama lo. Udah deh, mending blok aja nomor si curut. Kesel banget gue sama tuh anak. Gak ada kapok-kapok nyapit nama gue terus. Iya, gue blok nih. Ya udah, ke atas yuk. Yuk. Ah, kok mereka gak berantem sih? Malah jadi tambah bucin lagi. Berantem aja susah banget. Kayaknya rencana kita kali ini gagal deh. Enggak, gue gak bisa biarin. Gue harus ngelakuin sesuatu. Bisa ditelepon, foto profil WA-nya Ray juga hilang. Ini handphone gue yang error atau gimana? Wah, fix sih ini. WhatsApp lo diblok sama Ray. What? Jadi gue diblok sama Ray?
Terus gue harus gimana dong, Gus? Gue diblok sama lo. Ya lo harus usaha dong, Syah. Kenapa malah merengek ke gue? Kenapa malah ribut berdua sih? Bukannya nyari solusi buat nyelesainnya? Adit? Tuh anak satu juga. Bucin banget sama Adit. Heran deh gue. Mika di mana ya? Tadi katanya di depan. Adit! Ada Gresia lagi. Males banget gue. Dit, lo mau kemana? Kok cepet banget sih jalannya? Gue lagi nyari teman-teman gue. Ngapain di sini? Lo lagi gak ada kelas. Itu bukannya Kak Adit sama teman SMP-nya itu kan? Kita ngapain berduaan di sana? Jangan-jangan tuh cewek gak mau habis lagi ke Kak Adit. Sekarang kan dia juga udah masuk geng curut. Samperin aja yuk. Tadi kelas gue udah selesai. Oh. Itu minuman lo. Gue minta boleh gak? Soalnya gue lagi haus banget. Waduh, gimana ya? Minuman ini kan gue beli buat Mika. Hai hai. Kenapa dia harus kesini sih? Ganggu aja. Ming, gua dari tadi nyariin lu, pas banget ketemu di sini. Wih. Buat gue ya, Kak. Gue haus banget nih. Soalnya tadi enggak sempat beli minum, udah keburu ada kelas. Ambil aja, Ming. Itu memang buat lo kok. Hah? Ini memang untuk gue. Makasih ya, Kak. Jadi minuman itu sengaja Adit sediain untuk Mika. Segitunya banget dia peduli sama Mika. Gue tahu nih, ini pasti cuma triknya Mika doang buat bikin tuh cewek cemburu. Padahal tadi kan kita habis minum es di kantin. Dasar bocah prik. Ternyata nggak semudah yang gue bayangkan. Kita nggak bisa anggap remeh mereka. Lihat aja sekarang, semua rencana kita nggak ada satupun yang berhasil. Ya kita cari cara lain dong. Pokoknya kita nggak boleh sampai kalah sama mereka. Kalau rencana kita sekarang gagal, kita masih bisa cari cara lain buat jatuhin mereka. Lo kejar dong, Syah. Gimana sih lo? Masa gitu aja udah patah semangat? Kata lo tadi gak mau nyerah. Bener tuh. Kalau perlu, lo samperin aja ke kelasnya. Kalau gini aja patah semangat, gimana mau menang? Hah? Gua patah semangat? Jangan mimpi. Gua bukan tipe orang yang mudah patah semangat. Gua bakal terus kejar sampai gua dapat. Balik juga tuh anak. Dari mana aja lo? Tadi gua lagi ada urusan. Adit sama Aldi mana? Aldi belum balik dari tadi. Kalau Adit, katanya tadi mau nyamperin Mika. Habis ini gak ada kelas lagi kan? Pulang aja yuk. Lah, kok tiba-tiba lu ngajak pulang? Lu ada masalah apa lagi? Berantem sama Jessica? Bukan itu, tapi ada yang lain. Udahlah, ayo balik yuk. Mending kita tunggu ciwi-ciwi di depan aja. Ray! Oh, jadi ini sebabnya kenapa lu buru-buru ngajak kita pulang? Mau apa lagi sih lo? Ngapain lo ngikutin gue sampai ke kelas? Gue gak bakalan berhenti, Ray. Lo kenapa sih ngeblok nomor gue? Salah gue apa? Lagian yang gue kirim ke lo itu kan fakta. Memang kenyataannya kayak gitu. Tapi kok lo malah ngeblok nomor gue sih? Ray, jangan kacakin gue kayak gini dong. Gue gak bisa diginiin. Woi curut, mending lo balik deh ke kelas lo. Ray itu udah capek sama lo tau gak? Gak capek tiap hari ganggu orang terus. Gue bakal balik ke kelas. Tapi jawab pertanyaan gue dulu. Kenapa lu ngeblok gue, Ray? Udah cukup, Syah. Gue gak mau lagi lihat lu fitnah Jessica terus. Kenapa sih? Lu selalu ganggu hubungan gue sama Jessica? Kurang puas lu bikin kita putus. Sekarang lu mau ngancurin lagi? Enggak. Gue gak bakal puas. Kecuali lu nerima gue. Gue mau itu aja. Gue juga punya hati, Ray. Kenapa sih? Di hati lu tuh cuma ada Jessica terus. Kenapa? Gue juga mau, Ray. Bisa gak sekali-sekali lu lihat gue? Gue mau bilang berapa kali sama lo. Gue anggap lu hanya sebatas teman kecil, gak lebih. Jadi stop gangguin hubungan gua sama Jessica. Gua harap lu paham. Ayo cabut, bro. Gue belum selesai ngomong, Ray. Jangan pergi dulu. Kok mau pergi sih? Ih, Ray! Tuh cowok narik tangan gua. Ternyata mau ngajak kenalan. Yang lebih parahnya lagi, geng curut fotoin gua waktu cowok itu narik tangan gua. Apa? Dia fotoin lo? Terus gimana? Dia ngirim foto itu ke Ray. Untung aja Ray gak salah paham sama gue. Oh, syukur deh kalau gitu. Guys, itu cowok yang gue maksud tadi, yang rambut ungu.
Lah, dua temennya itu malahan tadi udah kita kenalan. Iya kan, Min? Iya, bener banget. Mereka orangnya. Hey! Guys, pulang aja yuk. Ciwi-ciwi gak ada kelas sore lagi kan? Enggak, Jessica barusan chat gua kalau bentar lagi mereka keluar. Tunggu aja dulu. Din, yang bener aja. Masa teman SMP lu itu gabung sama geng curut sih? Gua juga kaget pas lihat dia ikut geng curut ke kantin tadi. Kecewa banget gua. Hai guys. Kalian di sini udah lama nungguin kita? Udah lumayan. Kalian ada kelas enggak sore ini? Kalau enggak, kita pengen ngajak kalian ke suatu tempat. Pokoknya cocok banget sama kalian. Amanlah, hari ini kita nggak ada kelas sore kok. Memangnya mau kemana? Ada deh, pokoknya kalian ikut aja. Yuk. Yuklah. Bruh. Wih. Peka banget deh kalian. Padahal kemarin rencananya kita juga mau ngajak kalian ke sini. Lumayan buat ngontrol emosi. Ya udah yuk masuk. Udah penasaran gua sama suasana di dalam kayak gimana ya kira-kira. Yaudah yuk lah. Gas kan. Gak usah manja lo deh. Kamu sendiri. Cepat. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Jangan mau dong bang. Gak usah makan. Gak usah ya bang. Gak ada duit pulang. Sosokan mau makan di sini. Pulang. Berisik lo ya. Gak usah berisik, bisa pak. Gue sibuk. Kita mau diam terus di sini. Pada nggak mau pesen makanan. Udah lapar nih. Bang, bang, minta menu dong. Nih, mau pesen apa? Cepet, gue sibuk. Ya elah bang, santai aja dong. Jangan emosi terus. Ntar cepet tua lu bang. Suka-suka gue lah. Cepet, nggak panggil lama. Apaan? Mbak, toilet di sini di mana ya? Hah? Terus fungsi dia di sini apa? Gua lagi layanin pelanggan, lu panggil-panggil cuma untuk nanya toilet doang. Tanya ke dia bisa kan? Ribet amat dah hidup lu. Saya takut mbak sama mas ini. Soalnya dari tadi saya perhatiin, dia kayak genit gitu liatin saya mbak. Ini, so cantik bener lu jadi cewek. Ya, kalau itu gue memang cantik bang. Awas lu, ntar naksir lu sama gua bang. Gua gak tanggung jawab ya. Gak bisa, soalnya saya udah punya pacar bang. Nah toilet, gak liat lu. Udah gede gitu tulisannya, masih nanya lagi ke gua. Minus mata lu. Anterin lah mbak. Ntar kalau saya nyasar gimana? Dih, nyasar apaan? Nah toilet di depan lu udah gede. Manjabat hidup lu. Udah lah mbak, anterin aja no teman saya. Mata dia memang lagi silinder. Terus otaknya rada-rada gesrek. Tolong anterin ya mbak. Yaudah cepet. Oke, kan. Kenapa pada berdiri semua nih? Kan cuma dia yang mau ke toilet. Kenapa kalian juga ikut? Mau pipis atau mau demo kalian? Ya elah mbak, mbak. Nih ya gue kasih tahu. Mereka berlima tuh sepaket. Jadi kalau ada yang satu ke toilet, yang empatnya juga ikut. Nah, udah dengar kan mbak? Kalau nggak paket komplit, nggak bisa kita. Yaudah, cepetan. Ribet amat. Dasar squad orang gila. Bentar, Mik, ayo. Tungguin, woy. Di sini panas banget, anjir. Kagak ada AC apa? Kagak. Sengaja nggak pasang AC, biar lu pada cepet pulang. Buset. Segitunya banget, bang. Yang paling best seller apa, bang? Gue gak mau soalnya kalau yang murah. Sayang uang gue kalau gak dihabisin. Jadi, so kaya buat hidup lo. Lihat sendiri ngapa? Ada mata kan? Jangan bilang kalau mata lo silinder juga kayak temen lo tadi. Jutek amat bang, sedikit apa? Kalau jutek mulu tuh muka gantengnya kagak kelihatan bang. Senyum lah. Ngapain lo bicara kayak gitu? Jangan-jangan lo gay ya? Wah, kok lo tahu bang? Baguslah kalau udah tahu. By the way, godain kita dong bang. Terus godain abangnya. Najis banget anjir. Mending habis ini kalian jangan kesini lagi ya. Nah,
makan ke kafe remang-remang aja kalian. Hah? Udah belum? Lama bener milih makanan doang. Kita mau air mineral aja, Bang. Bah, kata lu tadi mau yang paling mahal. Kenapa malah minta air mineral? Ini sebenarnya lu ada uang gak sih? Baru ingat, Bang. Ternyata saya lagi sakit tenggorokan. Jadi gak bisa makan sembarangan. Tampang keren. Pesan cuma air mineral. Sumpah, malu-maluin aja kalian. Ya udah tunggu. Gua yakin tuh, habis ini si abang langsung trauma berat. Nih. Kalian berlima tuh adalah orang-orang yang paling ribet sedunia tau nggak? Nah, cepat pakai bajunya. Kok kita malah disuruh jadi pelayan, Mbak? Tujuan kita kesini kan mau makan. Nggak usah banyak komentar. Kalian tuh nggak cocok jadi pelanggan. Hari ini kalian jadi pelayan aja. Oke aja lah, guys. Kayaknya seru deh jutek-jutek ke pelanggan. Ini ciwi-ciwi lama bener cuma ke toilet doang. Mereka berlima ke toilet bukan mau buang air, tapi mau paduan suara. Parah banget, boy. Toilet aja kagak muat sekali masuk langsung berlima. Gue yakin nih, mbak-mbak tadi pasti udah naik darah gara-gara mereka. Boh, kok kalian pakai baju pelayan? Khusus untuk hari ini, Cafe Karen's Dinner ini kita yang layanin. Mampus, bisa makin hancur nih kami sama mereka. Bye. Udah bro, tenang. Biar nggak terjadi apa-apa, kita awasi mereka aja di sini. Wah, mereka bukannya cewek-cewek caper di kampus kan? Ngapain mereka pakai baju pelayan? Apa mereka kerja di sini? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Gue ada ide. Ayo guys, kita samperin mereka. Kira-kira bagus nggak sih gue pakai baju ini? Bagus kok. OMG, hello! Jadi ini kerjaan kalian? Oh, ternyata kerjaan cewek-cewek yang katanya paling populer di kampus, mereka hanya seorang pelayan, guys. Katanya anak-anak sultan. Tapi kok kerjaannya di kafe? Malu-maluin nggak sih, guys? Ew! Kenapa? Kok pada diam? Oh, kalian takut kita viralin ya? Iya kan? Kenapa takut? Kan emang kenyataannya kalau kalian cuma seorang pelayan. Iyain aja deh, biar hatinya seneng. Kalian mau makan? Atau cuma mau nyari sensasi doang? Dih, pelayan kok marah-marah? Gak usah banyak komen. Kalau mau makan, duduk. Kalau mau nyari sensasi doang, gak usah di sini. Noh, pargoy aja kalian tengah jalan. Lawak banget. Ayo guys, kita duduknya di meja yang khusus buat orang kaya aja ya. Kalau makan di meja biasa, ntar kita nggak nafsu lagi makan. Apalagi barengan sama rakyat jelata. Let's go! Biasa aja dong, yang sopan ya. Suka-suka gue lah, ngatur banget loh. Nggak suka. Nggak usah banyak komen ya. Udah cepat mau pilih makan apa. Lama banget. Ternyata dia ada di sini. Woi cewek, layanin kita dong. Kiu, cewek. Ih, kenapa harus cewek itu lagi sih? Deh, lo aja ya yang layanin cowok-cowok di sana. Males banget gue. Ah, oke, siap. Buset, jutek amat we, cantik-cantik. Kalem dong. Gak usah banyak omong. Cepet, pesan mau makan apa? Gak pakai lama. Kalau pesen hati lo bisa nggak? Asik. Gua jambak beneran lo ya. Cepet, gua sibuk. Lama banget. Iya sayang. Eh, iya aja maksudnya. Strawberry mangga wafer. Sorry nggak baper. Eh cewek, gua titip salam ya sama temen lu yang rambut hitam panjang. Bilang aja dari Kinan. Nggak ada. Nggak boleh. Cewek udah punya pawang. Masa sih? Siapa pawangnya? Kepo banget sih lo. Udah, cepetan. Lama banget cuma milih makanan doang. Udah nih. Anjir, jutek amat tuh cewek. Eh bro, jadi mereka kerjanya di sini? Kayaknya gak mungkin deh mereka kerja di sini. Lo lihat aja bro, dari gaya mereka kayaknya sultan semua. Mana mungkin kerja di kafe? Palingan mereka cuma buat hiburan aja. Terserah.
mau kerja di kafe kek, mau anak sultan kek, yang penting target gua tetap cewek itu. Anjay, suka beneran lu sama tuh cewek, cepet banget bro. Seorang Kinan yang terkenal playboy, akhirnya bucin juga sama satu cewek. Ya gak semudah itulah bro, gua cuma penasaran aja sama tuh cewek. Gua mau makanan dan minuman yang paling mahal buat kita berlima. Gak pakai lama ya. Mbak, gak apa-apa kan kalau kita nyantai di sini? Kan kerjaan kita cuma ngelayanin pelanggan. Iya, tapi pelanggannya jangan lupa dilayanin. Siap, Mbak. Pokoknya khusus hari ini, serahkan saja ke kita. Dijamin kafe ini aman sentosa. Iyain aja deh. Gimana, Mi? Pesan apa mereka? Mereka pesan makanan yang paling mahal katanya tadi. Makanan yang paling mahal? Oke, biar gua sama Jessica aja yang anterin. Ayo, Jess. Hii, panas banget sih. Mana lama lagi? Gak banget deh. Yang sopan dong. Kita tuh bayar ya. Seenaknya banget mau ngantar makanan kayak gitu. Masa aku aja kayak gini sih kerjanya? Oh, jadi si bumbu dapur gak tahu ya konsep kerja di sini. Dasar kampungan. Hey. Aku baper. Kalau baper pulang. Kurang ajar ya lo. Berani banget lo ngusir gue. Wey, Reiko. Lo jangan malu-maluin dong. Konsep kafe ini memang kayak gitu tau gak? Cepet duduk lagi. Kesin banget sih ini orang. Awas lo Karin. Silahkan menikmati hidangannya yang mulia. Ambilin gua air cuci tangan dong. Soalnya gue gak bisa makan kalau gak higienis. Oh, dengan senang hati. Ini air cuci tangannya yang mulia. Ngapain di situ? Taruh di atas meja dong. Aduh, maaf ya. Gue gak sengaja. Lo mau gue ambil tisu gak? Kenapa tuh? Kayaknya gue teriak ya. Wah, seru deh. Wah, gimana sih? Baju gue basah tau. Gak becus banget mau jadi pelayan. Baju gue tuh mahal tau gak? Aduh, emangnya berapa sih harga tuh baju? Palingan KW. Gimana? Air cuci tangannya masih mau gak? Pokoknya gue mau ganti yang baru. Gak bisa. Kalau mau ganti baru, bayarnya double. Di sini gak ada yang gratisan ya. Wah, Irin, ada apa nih? Gila, sapik banget tuh cewek lima. Ini kan kesalahan dari kalian sendiri. Kok gue yang harus bayar double sih? Minimal tanggung jawab lah. Apa perlu gue laporin kalian ke pemilik kafe ini biar kalian dipecat? Iya. What? Kok lo malah minum-minuman kita sih? Gak sopan banget lo ya. Mbak. Mbak pelayan sini. Mbak cepet dong. Apaan sih teriak-teriak? Gue gak budak ya. Ini gimana sih? Mereka berlima itu kerjanya gak becus sama sekali. Mana gak sopan lagi? Mana bos kalian? Saya mau bicara. Saya minta mereka berlima dipecat hari ini juga. Lain kali kalau cari klien, jangan yang jenis kayak gini dong. Kafe baru buka aja udah kayak gini pelayanannya. Cepat, sekarang panggil atasan kalian. Apaan sih? So asik banget lo. Lah, kok so asik sih, Mbak? Kita tuh serius. Jangan main ya sama kita. Lagian bener kok yang teman saya bilang, kerja mereka tuh gak becus. Masa minuman pelanggan diminum sendiri sih? Gak sopan tau gak? Gak ada ya sejarahnya pelayan kafe kayak gini. Mbak mau kafe ini kita viralkan? Biar malu sekalian. Woi, apa-apaan nih? Hei, kamu di sini juga? Iu, janji gak kamu? Nope. Berisik banget lo ya. Mbak, pokoknya mereka berlima harus dipecat sekarang juga. Atau enggak, saya gak bakal mau bayar semua makanan ini. Mampus, rugi gak tuh? Ya udah, pergi aja sekalian dari sini. Gak dibayar pun kafe kita gak bakal rugi kali. Orang khusus hari ini mereka udah booking kafe ini kok. Malahan jumlah uangnya jauh berlipat-lipat dari harga makanan kalian. Mohon maaf, Shay. Kita bukannya rugi, yang ada untung. Apa? Jadi kafe ini udah di booking sama mereka? Anjir, banyak banget duit mereka. Gimana sekarang? Masih keke mau ketemu bos biar bisa pecat kita? The real anak-anak sultan nih. Nggak salah bro, kita pilih salah satu dari mereka sebagai target. Udah puas kan sekarang? Udah sana, mending pulang kalian. Nyampah aja atau nggak? Mending kita pergi aja sih dari sini. Gua tuh malu banget, boy. Masih mau di sini kalian? Syah, ayo cabut dari sini. Lo lihat tuh, orang-orang pada liatin kita semua. Gak malu loh.
Dikira mereka keren kali ya kayak gitu. Ih, kalau saya jadi mereka pasti malu banget tuh. Ayo cepet-cepet guys, cepet dari sini. Makasih ya adik-adik udah mau booking tempat ini dengan harga yang mahal. Maaf juga atas kekacauannya. Jangan kapok buat kesini lagi ya. Ih, gak apa-apa kok mbak. Justru kita yang harus minta maaf atas kekacauan ini. Iya, gak apa-apa. Duluan ya. Siap mbak. Kurang ajar banget mereka. Muka gua tadi rasanya cepet banget anjir. Mana dilihat banyak orang lagi. Ya itu salah lo sendiri. Gua tahu lo gak suka sama mereka. Tapi setidaknya lo harus tahan emosi lo. Kan udah gue bilang kalau kafe itu konsepnya memang kayak gitu. Masih aja lo tanggepin pakai emosi. Yang mempermalukan kita itu bukan mereka, tapi lo sendiri tau gak? Tapi Jessica yang mulai duluan, Nes. Lo lihat baju gue jadi kotor karena air cuci tangan tadi. Kalau lo jadi gue, lo juga pasti emosi baju lo ditumpahin air sama dia. Tapi gak gitu juga, woy. Dia kan gak sengaja. Terus dia juga udah minta maaf kan tadi sama lo. Lo aja yang otot mau ketemu sama bos kafe biar pecat mereka. Lihat nih, hasil dari emosi lo. Akhirnya lo malu sendiri kan? Kadang gue tuh heran tau gak sama lo. Kenapa sih lo gak bisa ngontrol emosi lo? Aku 생각해도